Untuk membentuk V-taper, maka kita akan memfokuskan latihan pada latissimus dorsi. Fungsi utama dari latissimus dorsi adalah shoulder flexion. Dan gerakan shoulder flexion itu yang paling bisa dimiripkan atau yang mewakili shoulder flexion yang paling baik sebenarnya adalah straight arm pull down. Maka dari itu, straight arm pull down dijadikan sebagai exercise pertama agar latissimus dorsi kita lelah terlebih dahulu, aktif terlebih dahulu, sehingga latihan berikutnya tidak perlu beban yang terlalu berat agar tetap bisa efektif. Untuk melakukan straight arm pull down, pastikan menggunakan pause di awal dan di akhir gerakan. Pastikan kontraksinya terasa sepanjang gerakan dan kontraksikan secara kuat. Setelah melakukan straight arm pull down, seharusnya kita sudah mulai merasakan pegel-pegel atau capek duluan atau aktifnya otot latissimus dorsi atau punggung bagian samping. Exercise berikutnya adalah cable row dengan satu tangan. Dengan postur kita membungkukkan punggung bagian atas, tapi punggung bagian bawahnya jangan ikutan bungkuk ya. Kemudian kita tarik ke arah pinggang untuk menciptakan gerakan shoulder flexion. Jadi hampir mirip seperti straight arm pull down, tapi ini gerakannya adalah menarik atau cable row. Pastikan menggunakan pause di awal dan ujung gerakan. Dan tenang aja, kalau misalkan kita membungkukkan upper back atau punggung bagian atas di exercise ini, aman kok. Jadi mitos kalau misalkan membungkukkan berarti salah. Kalau melakukan single arm exercise atau unilateral exercise seperti cable row satu tangan, pastikan Anda melakukannya dengan tangan yang lebih lemah terlebih dahulu. Di kasus saya, tangan yang lebih lemah adalah tangan kiri, sehingga saya mulai dengan tangan kiri terlebih dahulu. Setelah tangan kiri selesai, saya mengganti dengan tangan kanan. Sama seperti tadi eksekusinya, kontrol upper back di round sedikit untuk bisa menciptakan gerakan shoulder flexion dan bukan gerakan scapular retraction seperti chest up kemudian menarik, karena itu akan menggunakan upper back. Di sini kita mau membuat V taper, maka kita membutuhkan shoulder flexion. Exercise ketiga adalah cable row lagi, namun menggunakan grip handle neutral grip yang slightly shoulder width, lebih lebar dari bahu sedikit. Dan kalau yang sekarang kita tariknya sedikit ke atas sehingga ada inkorporasi dari mid back biar nggak ketinggalan. Jadi masa semuanya latissimus dorsi, dan di exercise ini target utamanya adalah mid back, tapi juga masih ada aktivasi atau efek kepada latissimus dorsi untuk V-taper. Kembali seperti biasa, pastikan di eksekusinya ada pause di ujung dan di akhir gerakan. Exercise terakhir adalah chest supported row menggunakan dumbbell. Tiduran di incline bench dan pakai dumbbell, kita turunkan beban perlahan dan rasakan stretch yang luar biasa di mid back. Untuk bisa memberikan stimulus terbesar pada mid back, maka kita membutuhkan bantalan di dada. Karena dengan adanya bantalan di dada, kita dapat mengubah tekanan pada lower back ketika mau menahan beban menjadi di mid back. Coba aja sendiri. Nanti kalian bisa tahu bedanya ketika menahan beban saat otot punggung dibuka melebar. Kalau ada padnya, itu sangat mudah untuk terasa di punggung tengah. Kita memang mau mengincar V-taper, tapi jangan lupa tetap memberikan stimulus yang rata pada punggung, sehingga tetap melakukan chest supported row di akhir.